Oke, sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di channel Golek Bonsai. Perburuan bahan bonsai hari ini saya berada di perkebunan yang penuh bebatuan tuh. Nah, di sini terdapat banyak sekali jenis bahan bonsai, ada pusu bulu, terus ada ileng-ileng, lantana, dan yang lain juga. Tapi saya belum melihat untuk bahan yang bermotif, Mas Surya. Kelihatannya di semak-semak sana itu masih banyak, jadi saya akan cari dulu. Mudah-mudahan saja dapat yang bermotif, entah apa aja yang penting bermotif akan saya ambil, Mas Surya. Oke, saya cari dulu. Oke, Mas Bro, di sini saya melihat ada satu jenis bahan bonsai pusu bulu. Oke, saya cek dulu ya. Nah, ini ada batu juga yang kelihatannya lumayan besar tadi, tapi ada motifnya, tapi terlalu besar. Ternyata super besar, Mas Bro. Coba lihat lebih dekat ini. Motifnya, Mas Bro, angker banget. Ada batunya juga di tengah-tengahnya ya. Tuh kan, ini batangnya. Ada yang kesini juga. Nah, tuh kan. Kelihatannya istimewa banget, Mas Bro. Oke. Gimana menurut Anda? Super besar ini, Mas Bro. Dan karena motifnya istimewa, pendek, terus bermotif lagi ya. Jadi ini kalau disia-siakan ya, wah sayang sekali. Jadi nggak pakai lama, keburu sore, langsung saja ya kita ke proses pendongkelan, oke? Oke, Mas Bro, ternyata besar banget. Perakarannya juga banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kelihatannya ada 5, Mas Bro. Tapi besar bagian atasnya saja. Perakaran bawahnya sedikit ada melingkarnya lah, sedikit tadi. Jadi untuk proses pemotongan kemungkinan nggak terlalu sulit, karena sedikit kecil-kecil ya. Tapi ini masih belum tahu untuk bagian
akar yang mengarah ke sana ya, ke tebingnya ini. Masih belum tahu. Jadi akan saya potong-potong dulu bagian akar bawahnya dulu. Kalau sudah terpotong semuanya, baru kita ke proses samping-sampingnya dulu. Tapi ini masih kurang ya untuk penggaliannya. Jadi saya gali dulu sedikit, terus kalian kita potong-potong, oke? Sudah gerak-gerak dikit tadi, tapi masih belum tahu ya kira-kira akar yang mana lagi yang belum terpotong ini. Kemungkinan arah yang ke sana ya, sangat-sangat melelahkan. Oke, saya cari dulu akar yang belum terpotong. Oke Mas Bro, akhirnya terangkat juga. Penuh kerja keras, tapi alhamdulillah bisa naik ya. Nah, sekarang mau saya potong-potong dulu bagian batang matasnya supaya terlihat motifnya dan bawa pulangnya ini ya, yang harus dipikirkan lagi bawa pulangnya biar nggak terlalu berat. Oke, saya potong-potong dulu. Oke Mas Bro, jadi bentuk sementara kurang lebih seperti ini ya. Ini banyak sekali yang kering, tapi bisa kita atur lagi di rumah. Dan ada batunya juga ya ini, ada batunya. Nah ini dibuat seperti fosil-fosilnya sebenarnya bagus ya, tapi sayang sekali kropos, jadi nggak bisa. Nah, pastinya nanti di rumah mungkin akan saya ukir ya. Nah, biar terlihat fosil-fosilnya, kita bentuk dengan ukir aja. Ternyata lumayan besar.
Tadi waktu belum didongkel kelihatannya nggak seberapa ya. Ternyata butuh kerja keras juga untuk mendongkel yang seukuran segini, Mas Bro. Tapi alhamdulillah untuk motifnya bisa diatur lah nanti ya. Bagian belakangnya pun juga bagus perakarannya. Alhamdulillahnya ini tadi saya galinya agak dalam ya, jadi pas ternyata. Untung saja kalau kependekan sedikit itu apasinya kurang bagus. Tapi sayang sekali yang kesini tadi patah. Jadi sekalian saya potong itu. Oke, Bro. Perukuran bahan bonsai hari ini gimana menurut Anda? Ya, alhamdulillah lumayan lah ya. Tapi dapat satu ini aja udah lelah banget dan udah sore banget ya. Butuh waktu lama dan butuh kerja keras. Dan untuk bawa pulangnya pun ini wah pastinya juga berat banget, Bro. Jadi ini nggak bisa melanjutkan cari lagi karena dapat satu besar ini udah keberatan yang pastinya, Mas Bro ya. Mungkin lain waktu saya akan telusuri lagi ke sana atau ke sana. Kelihatannya masih banyak, jadi lain waktu saja kita cari bahan boncengnya di sini lagi. Oke, Mas Bro, karena waktunya udah seru banget dan dapat satu ini aja udah lelah banget, jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di program bonsai berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.